Alhamdulillah, di pagi ini kita dengar satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muhaddisi, Imam Al-Bukhari, hadis rakam 751. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, walaupun berlainan sanad, tapi kesemuanya sampai kepada Anas bin Malik. والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Alhamdulillah, di pagi ini kita dengar satu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muhaddisi, Imam Al-Bukhari, hadis rakam 751. Dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Muslim, walaupun berlainan sanad, tapi kesemuanya sampai kepada Anas bin Malik. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة مجى الناس بعضهم إلى بعض. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ia telah sabdalah oleh Nabi صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة, apabila adalah berlakulah hari kiamat, مجى الناس بعضهم إلى بعض, mana berlarilah, berubuklah, berlari oleh manusia setengah mereka itu kepada setengah yang lain. Bermaknanya di hari akhirat nanti, manusia atau pekak bertokoh berubuk, berlari setengah mereka atau setengah yang lain. Fayatuna Adama, maka datanglah mereka itu manusia akan Nabi Adam. Fayakuluna, maka berkatalah manusia, berkatalah mereka itu, isfa' lana ila rabbik, isfa', hei Nabi Adam, berilah syafaat kepada kami, kepada Tuhan engkau. Berarti mintalah kepada Tuhan engkau supaya Allah beri syafaat pada kami. Asini ni kalau tengok riwayat hak Muslim tu ada beza sikit. Riwayat Muslim kata isfa' li zurriyatika ila rabbik, berilah syafaat kepada kami ni, kepada anak cucu kamu. Bermaknanya manusia di hari itu apabila dia berjumpa dengan Nabi Adam, mintalah Nabi Adam ini beri syafaat kepada anak cucu dia, minta syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fayaqulu, maka berkatalah ia Nabi Adam, lastulah, aku bukan ahlinya, aku bukan ahli yang dapat beri syafaat, aku tak mampu nak pergi minta syafaat daripada Allah untuk nak tolong kamu. Walakin alaikum bi Ibrahim, akan tetapi hendaklah kamu ni pergi cari Nabi Ibrahim. Fa innahu khalilur rahman, maka sesungguhnya Nabi Ibrahim itu khalilur rahman, kekasihan Allah yang bersifat dengan rahman, sifat pengasih sayang. Fa ya'tuna Ibrahim, maka datanglah manusia tu kepada Nabi Ibrahim. Nabi Adam tak boleh dah dihadap pula kepada Nabi Ibrahim. Maknanya majanas ila Ibrahim. Fayaqulu, maka berkatalah Nabi Ibrahim. Jadi apabila manusia tu pergi jumpa dengan Nabi Ibrahim, minta supaya Nabi Ibrahim syafaat kepada mereka dengan minta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, fayaqulu, maka berkatalah ia Nabi Ibrahim, lastulaha, aku bukan ahlinya. Nabi Ibrahim pun kata dia ni bukan ahli yang boleh bagi syafaat apa itu. Ada riwayat-riwayat lain daripada Bukhari dan Muslim, kerana Nabi Ibrahim dia mengaku, dia kata dia ni telah berlaku tiga kali bohong. Nah, bohong yang pertama, dia kata isteri dia tu, keluarga dia, keluarga Alex Leh lah. Lepas tu pula dia tanya pula pia yang buat yang takir berala tu, balkabiruhum, asakah besar tu,
Nah, begitu juga Nabi Adai ni yang mengaku di atas kesalahan dia ni, dia raka pada Allah Subhanahu Wa Taala dia makan buah kayu tu. Tapi riwayat ning tidak ada sebut oleh Bukhari dan tidak ada sebut oleh Muslim. Apabila manusia pergi berjumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim berkata, "Lastu laha, aku bukan ahli dia. Walakin 'alaikum bi Musa fa innahu kalimullah." Akan tetapi hendaklah kamu ni pergi cari Nabi Musa. Kerana Nabi Musa ni kalimullah, Nabi Musa ni yang telah bertakat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa kallamallahu Musa taklima. Fayatuna Musa, maka datanglah mereka itu kepada Nabi Musa. Dan ketika yang sama, maka Nabi Musa berkata, fayakulu lastu laha. Nabi Musa berkata yang sama juga, aku ni bukan ahli dia. Ni dari akhirat ni. Radak Nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Jadi Nabi selepas dalam Nabi Ibrahim ni, oleh anak cucu Nabi Ibrahim lakon. Dalam keadaan itu dia tak mampu, tak sanggup nak syafaat lagi dari akhirat ni. Beratnya siksa Allah Subhanahu wa taala. Walakin 'alaikum bi Isa fa innahu ruhullah wa kalimatuhu. Akan tetapi hendaklah kamu pergi carilah Nabi Isa, kerana Nabi Isa itu merupakan ruhullah, iaitu roh yang Allah capak masuk dalam Maryam, wa kalimatuhu dan kalimahnya yang Allah siup masuk dalam jani mentah pemasuk oleh Maryam. Fayatuna Isa, maka datanglah manusia kepada Nabi Isa. Minta seumpama samalah dengan salam Nabi dulu. Fayakulu, maka berkatalah Nabi Isa, lastu laha, aku bukan ahli dia juga. Walakin 'alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi hendaklah kamu sekalian pergi carilah Nabi Muhammad. Ni Nabi duk cerita ni hadis sahih ni. Ni Nabi duk cerita. Fayatuni, maka datanglah mereka itu manusia tu. Akan daku akan Nabi Muhammad. Fa aqulu, maka aku berkata, ana laha, aku adalah ahlinya. Ahli yang nak diminta syafaat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fasta'zinu ala rabbi, maka aku pun minta izinlah kepada Tuhanku. Fayu'zanuli, maka Allah Ta'ala bagi izin kepadaku. Nah, apabila manusia pergi berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi kata, Nabi sanggup dan Nabi minta izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah izin kepada Nabi. Wayulhimuni mahamida, dan Allah menilhamkan kepada aku ini mahamid, puji-pujinya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi ilham kepada Nabi supaya Nabi memuji mahamid. Seperti kata kita dah hari ini, kalau kita nak berdoa, kita kata alhamdulillah rabbil alamin, alhamdulillah wa kafa, alhamdulillah ala, macam alhamdulillah ala ni'mati wa timus salihat, tu puji mahamid. Tapi mahamid yang Nabi nak mula doa di hari pada mahsyar ni, satu mahamid, satu puji yang Allah Ta'ala ilham kepada Nabi, ahmaduhu, yang aku memujinya Allah Ta'ala biha, dengan dia, dengan mahamid saat itu, dengan alhamdulillah kepada Puhan Nabi mahamid puji rahayat itu. La tahdurunil ana, yang tidaklah datik hadir kepada aku hari ini. Kelimah yang Nabi nak puji Allah tu, kelimah mahamid tu tak ada mari lagi lah ni. Tak tahu kelimah apa. Kelimah ni Allah nak ilham kepada Nabi di alam akhirat. Fa ahmaduhu bitilkal mahamidi, maka aku memujinya Allah Ta'ala dengan demikian itu pujian. Wa akhiru lahu sajida, maka tersungkurlah aku baginya, bagi Allah Ta'ala itu sebagai sujud. Apabila Nabi ni mari duk memuji Allah, maka Nabi tersyukur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi tersujud. Fayuqalu, maka dikata, ya Muhammad, hey Muhammad, irfa' ra'sak. Nabi kita duk sujud, maka bunyi suara kata, ya Muhammad, hey Muhammad, irfa' ra'sak. Hendaklah aku angkat akan kepala engkau. Mana kek palalah, mana bangun dah sujudlah. Wa qul yusma' lak, dan berkatalah didengarkan bagi engkau.
Mu kata Muhammad dengar. Apa hak mu kata tu didengar, makna terima. Wasal tu'ta, dan mintalah dibagi. Wasfa' tusfa', dan minta syufa'at, bagi syufa'atlah. Nasihat di syufa'at. Ha tu. Fa aqulu, maka berkatalah Nabi. Nah, fa aqulu, maka aku berkata. Ni hadis ni Nabi dak royak ni. Kita kena beriman kerana ini satu benda ghaib. Nabi dak royak yang dia dak bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Fa aqulu, maka aku berkata. Nah, Nabi pun berkata, ya Rab ummati, ummati, hei tuhaiku, umatku, umatku. Nabi ni kasih pada umat dia, ummati, ummati. Fayuqalu, maka dia berkatalah, intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mislu sa'iratin min iman. Maka berkata dan Nabi, muak keluarlah daripada api neraka tu. Jadi umat Islam, umat ummati, umat Nabi Muhammad yang ada di neraka tu, fa akhrij minha, maka hendaklah akal keluar daripadanya, daripada api neraka tu. Man kana fi qalbihi, mereka yang ada dalam hatinya, misqalu sa'iratin, sebesar biji gandum, min imanin, daripada iman. Jadi kalaulah orang itu ada iman walaupun sebesar biji gandum, sama mana biji gandum ni, maka muak keluarlah. Tapi syarat jangan bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang ada bersyirik ni tak kuasa nak masuk syurga Allah taala waliyullah. Fantalik faf'al, maka bertolak, maka buatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Summa a'udu fa ahmaduhu bitilkal mahamidi. Kemudian Nabi pun kembali memuji Tuhan semula pula. Dengar demikian itu pujilah. Nah. Puji hari akhiratlah. Lani Allah tak ada ilham dan Nabi lagi. Summa akhiru lahu sajidan, kama dia bersyukur bagi Allah Ta'ala, dan sujudlah Nabi SAW. Fayuqalu ya Muhammad, maka dikata pula, hey Muhammad, ni yang kedua ni. Nah. Irfa' ra'sak wa kul yusma' wa sal tu'ta wa syfa' tushfa'. Hey Muhammad, mu'akaklah kepalamu, mu berkatalah didengar bagi engkau, memintalah nasihat bagi tunai, dan berilah, dan mintalah syafaat nasihat di syafaat. Fa aqulu, maka aku berkata, ya Rabbi ummati, ummati. Maka Nabi kata, aku kata, ya Allah Tuhanku, umatku, umatku. Ni kali yang keluar Nabi kata. Fa yuqalu la intalik fa akhrij minha man kana fi qalbihi miskul misqalu zarratin aw khardal qardalatin min iman. Membawa keluarlah, buat keluarlah orang yang ada dalam hatinya besar zarah daripada iman. Buat keluar. Jadi ringkasnya, kalau besar biji gandum, buat keluar tu baiklah pindah kau. Kalau besar zarah, besar atom, besar biji sawi pun, sekiranya iman dia tu ada sebesar biji sawi pun, buat keluar Muhammad. Ni syafaat Nabi ni. Dan kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kita ni orang Islam ni diperintah suruh ikut Nabi. Suruh turut ajaran hidup Nabi. Bukan kita mari duk bergaduh tentang pakaian Nabi duk. Duk cari pakaian Nabi, baju Nabi, sepiah Nabi untuk boleh famer. Bukan tujuan itu. Tujuan ikut. Tujuan jadi contoh terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian Nabi pun pergi pula, Nabi pun berdoa pula. Demikian Muhammadlah dengan ucapan alhamdulillah yang Tuhan nak ajar kepada Nabi di akhirlah. Kemudian Nabi bersyukur dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kata seumpama itu juga
Waktu Nabi kata, ya Rabbi, ummati, ummati, hei umatku, hei nak, hei Allah, umatku, umatku, ya Rab, ummati, ummati. Fayaqulu intalik faakhrij man kana fi qalbihi adna adna mithqalu habatin min qardalin min iman. Membawa keluarlah mereka yang ada dalam hatinya halu lebih genah daripada iman, daripada habatin qardalin. Walaupun iman dia tu lebih halu, lebih sikit daripada atas, lebih halus daripada biji sawi, lebih halus daripada atas, lebih halus. Tiga kali Nabi kata, mukuak keluarlah daripada api neraka. Walaupun iman kecil sekalipun, Allah bagi syafaat, izin syafaat pada Nabi, dan Nabi syafaat dia, amnat syafaat Nabi itu boleh bawa keluar manusia dalam api neraka. Walaupun iman dia terlebih kecil daripada biji sawi pun, tapi syarat dengan bersyirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi buat juga di kali yang keempat, Nabi puji Allah Subhanahu wa taala, kerana bila Nabi tersungkur sujud kepada Allah, maka Allah berkata, maka berkatalah, ya Muhammad irfa' ra'sak wal kul yusma' wasal tu'tah washfa' tushfa' fa aqul ya rabb izin li man fi man qala la ilaha illallah. Maka Allah kata seumpama itu juga, hey Muhammad, muakkatlah kepalamu dan memberkatalah didengar, dan memintalah dibagi, dan memintalah syafaat, nasa dibagi syafaat. Fa aqulu, maka aku berkata, Nabi ini, ya Rabb, hey Tuhanku, izin li, berilah izin kepadaku ni. Ni yang terakhir Nabi minta. Biman bagi mereka qala, berkata la ilaha illallah, maka berkata la ilaha illallah. Jadi bagilah izin kepada aku untuk nak keluar mereka daripada api neraka, yang mereka hidup dalam dunia dulu pernah berkata la ilaha illallah. Fayaqulu, maka berkatalah Allah Ta'ala, wa izzati wa jalali, demi kemuliaanku, ketinggianku, wa kibriyai dan kebesaranku, wa azamati dan kebesaran kemuliaanku, la ukhrijanna minhu, nasaya aku keluarkan mereka itu minhu daripada api neraka, man qala la ilaha illallah, mereka yang pernah berkata la ilaha illallah. Jadi orang yang pernah berkata la ilaha illallah di atas dunia ini, Allah Ta'ala sendiri yang bawa keluar mereka daripada api neraka. Nah, itu satu hadis yang kita dapat dengar, hadis sahih daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim dan ahli sunan lain. Hadis ini hadis muttafaqun alaih. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa afawidu amri innallaha basirul ibad. Wassalamu alaikum warahmatullahi.